Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjenguk Sinta Aulia Maulidia, anak berusia 10 tahun yang menderita tumor tulang di kaki asal Desa Samaran, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Kapolri menemui Sinta di tengah perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya, Kapolri memang berjanji menjenguk Sinta secara langsung saat keduanya berbincang lewat video call beberapa waktu lalu. Kapolri berharap Sinta Aulia Maulidia tetap semangat selama proses perawatan tumor tulang di kaki yang dideritanya. Melalui video permintaan bantuan perawatan Sinta yang viral di media sosial, Kapolri pun merespon cepat video bocah asal Rembang, Jawa Tengah ini. Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung menelpon Sinta melalui video call. Ketika ditanya, Sinta mengatakan hanya ingin segera sembuh dan dapat kembali bersekolah seperti teman sebayanya. Apa yang Mbak Sinta inginkan? Saya kebetulan sedang berada di Jawa Timur, nanti Mbak Sinta langsung diterima dokter di sana. Nanti kalau saya sudah sampai Jakarta, saya akan langsung tengok Mbak Sinta. Kapolri berjanji akan membantu segala pengobatan Sinta. Tak menunggu lama, Sabtu sore sejumlah tim dokter dari Mabes Polri dan Polres Rembang langsung datang ke rumah Sinta. Didampingi keluarga, Sinta pun dibawa ke Jakarta dengan menggunakan helikopter untuk dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sesuai janji Kapolri, Sinta tak akan berjuang sendiri lagi.